Ya, selamat siang semua. Selamat datang dan selamat bergabung di ruang vokasi acara kita hari ini mengenai pengenalan proses pembuatan 3D animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ternyata antusiasnya sangat luar biasa sekali. Kami juga sangat surprise banget ya untuk dari teman-teman yang hadir saat ini sudah sekitar 60 peserta dan kita terusnya memang membatasi karena keterbatasan daripada ruang Zoom ini ya maksimal hanya sekitar 90 orang dan kita harapkan teman-teman yang tidak bisa hadir di dalam ruang Zoom bisa langsung melihatnya secara live streaming melalui Facebook grup apkomindo.info. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rudi Dermawan Mulyadi. Saya dari Apkomindo Excellence Center ya dan memang selama beberapa tahun ini kita banyak bergelut dan mendalami mengenai vokasi ya terutama sekolah menengah kejuruan yang sudah kita beberapa sekolah sih memang yang kita support dan yang kita bina sampai saat ini. Nah, sudah siap di tengah-tengah kita ada Mas Andrew ya yang akan segera membagikan kepada kita mengenai proses pembuatan 3D animasi seperti apa. Tidak panjang lebar karena waktu yang sangat terbatas. Ya, nanti Mas Andrew akan memperkenalkan dirinya. Andrew Suryadi ini merupakan seorang praktisi dan beliau juga sebagai owner daripada dapur animasi. Ya, yang mana beliau itu ada melakukan workshop-workshop online ya melalui melalui channelnya yang selalu sudah beliau bagikan dan beliau juga banyak juga melakukan pelatihan-pelatihan dan bahkan termasuk juga secara aktif ya memberikan membagikan ilmunya kepada sekolah-sekolah menengah kejuruan yang berada di Jakarta. Ya, saya rasa itu saja ya bagi teman-teman yang ingin bertanya ada ruang yang untuk bisa dipergunakan melalui chat room. Jangan sungkan untuk bertanya di sana. Kalau misalnya suara saya kurang jelas, boleh bisa disampaikan. Kenapa? Suaranya saya kelihatan kurang jelas atau bagaimana? Cukup jelas. Tidak tampak wajahnya. Saya tidak terlihatkah di sini? Terlihat. Terlihat, Pak. Boleh coba cek sound teman-teman yang lain. Boleh coba berbicara, kok sepi banget kayaknya. Aman Pak, aman. Semua bisa buka mikrofon masing-ming ya. Sudah suara cukup jelas. Ya, terlihat jelas, terdengar jelas. Jelas Pak, jelas. Gambar jelas. Aman Pak, aman. Jelas. Oh iya. Silakan aja dilihat dan terdengar jelas. Ada speaker saya yang saya kecilin, jadi makanya saya nggak dengar suara. Minta maaf, speakernya yang saya kecilin. Oke. Nah, jadi nanti sambil berjalan pertanyaan-pertanyaan atau ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk bisa disampaikan. Ya. Nah, saya rasa Mas Andrew sudah siap, Mas Andrew? Oke, halo rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Rudi buat kesempatannya. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Selamat ini sore ya berarti. Selamat siang menjelang sore, Bapak, Ibu, rekan-rekan. Terima kasih buat kehadirannya di acara APX yang kerjasama dengan Dapur Animasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mengenai proses pembuatan 3D animasi secara umum, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa di kolom chatting aja, nanti kita bahas. Kita bahas satu per satu. Oh ya, mungkin perkenalan singkat ya. Saya
Saya Andrew Suryadi, saya adalah founder dari Dapur Animasi, dapuranimasi.com. Dapur Animasi itu adalah platform pembelajaran animasi secara online. Tadinya offline, tapi sekarang kita lebih banyak bergeser ke online-nya. Kita udah banyak melakukan kerjasama-kerjasama dengan Mau Belajar Apa, dan salah satunya juga dengan Indonesia X, dan juga dengan Pak Rudi sekarang yang APX, ya, untuk kerjasama workshop. Ya, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung ini ya, membawakan presentasinya ya. Saya akan membawakan slide presentasi mengenai ini dulu, perkenalan intro background saya. Ini saya share screen gimana Pak ya? Pak Rudi, ini saya kalau mau share screen saya bisa nggak ya? Bisa, bisa Pak. Bisa ya. Langsung share screen aja ya. Oh ya, bisa ya. Oke, saya share screen. Siap. Nah, saya kelihatan ya? Ya. Oke. Siap. Oke. Ya, ini ya. Jadi ini topik pembahasan kita hari ini, 3D Animation Workflow. Ini sekilas mengenai latar belakang saya. Jadi saya itu memulai latar belakang saya sebagai dulu sebagai 3D animator di Castle Production Jakarta ya, itu tahun 2006 sampai tahun 2008. Jadi di sana tuh terlibat film proyek animasi baik yang lokal maupun yang dari luar negeri juga ada. Terus setelah dari Castle Production itu saya ke Singapura tahun 2008 sampai tahun 2011. Nah, cuma di Singapura itu saya lebih banyak menangani untuk design exhibition gitu ya. Untuk backdrop design, untuk exhibition booth, jadi lebih banyak menhandle design di sana. Terus saya kembali ke Indonesia tahun 2011, mendirikan satu startup kecil yang bernama Memento Animation yang membuat animasi untuk pasangan yang mau menikah, ya, dalam bentuk 2D ataupun 3D animation. Memento Animation ini cuma sebentar aja. Jadi waktu itu cuma dijalani sampai tahun 2014. Nah, tahun 2014 itu saya mulai freelance sebagai seorang animator artist. Jadi bikin background-background seperti ini ya. Background ini tuh bisa dipergunakan untuk film pendek atau iklan. Nah, ke belakang-belakangnya saya tuh lebih banyak menangani background matte painting untuk iklan. Nah, seperti ini ya. Jadi background untuk iklan Mirai Ocha tahun 2014. Jadi kalau ada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang pernah melihat film iklan Mirai Ocha waktu itu di tahun 2014 itu ada background seperti ini. Istana apa ini ya? Istana Mirai Ocha yang ada di atas bukit, di atas awan-awan. Nah, itu kan nggak mungkin ketemu itu di dunia nyata ya. Jadi makanya tugas saya sebagai seorang matte painter itu memvisualisasikan dalam bentuk visual digital ya. Kalau misalnya kita bikin secara digital kan lebih murah juga ya biayanya. Jadi nggak perlu syuting beneran di tempatnya gitu kan, atau bikin set market sendiri gitu. Nah, itu tujuannya matte painting gitu. Terus 2014 juga saya membuat background untuk iklan Good Day Coffee juga. Terus 2015 background iklan untuk Frost Candy. Nah, ini portfolio pribadi. Terus 2018 itu membuat matte painting background untuk Sasa Santan. Sasa Santan. Jadi talent artisnya itu ada Raffi Ahmad sama Nagita ya, talent artisnya. Tahun 2019 itu untuk saya bikin background matte painting untuk Ramayana TVC. Nah, ini yang terakhir, 2019 ini yang terakhir. Jadi setelah itu saya lebih banyak fokus di dapur animasi ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi yang membutuhkan. Lebih banyak di komunitas sekarang sih ya. Oke. Okay. Nah, ini untuk pembahasan kita hari ini ya. Jadi secara sederhana, 3D Animation Workflow itu dibagi menjadi tiga.
ada praproduksi, sebelum produksi, dan setelah produksi. Nah, mungkin pembahasannya nanti saya bawa santai aja, nggak berat-berat ya, supaya lebih mudah di ini, lebih mudah diterima. Kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan nanti di kolom chatting aja langsung ya. Oke, setelah apa? Setelah pembahasan hari ini, sebenarnya semua materi ini tuh rekan-rekan tuh bisa download di sini juga. Di e-book belajar animasi ini ada tersedia di dapuranimasi.com, ada websitenya www.dapuranimasi.com ya. Nah, jadi ini nggak berbayar, ini gratis ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau materinya ini mau disimpan, mungkin nanti mau diajarkan juga ya silakan ya. Bisa di-download di www.dapuranimasi.com. E-booknya tuh seperti ini, sampulnya, belajar animasi. Jadi di dalam e-booknya ini ada pilihan karir di dunia animasi itu ada apa aja sih, production pipeline animasi apa aja yang nanti kita bahas hari ini, terus animasi itu digunakan di mana aja, terus cerita itu sebenarnya ada tahap-tahapannya gitu ya, storytelling. Perjalanan seorang pahlawan. Ternyata cerita-cerita, film-film yang kita tonton itu ada pola-polanya. Ada polanya semuanya, ada strukturnya gitu. Nah, terus apa aja buku animasi yang wajib dimiliki oleh setiap animator buat bagi siapa saja yang mau mempelajari animasi, dan animasi itu biasanya itu wajib untuk ada baca buku inilah. Gitu. Nah, ini juga ada resources dari Dapur Animasi. Ini juga sama, nggak berbayar. Jadi kalau rekan-rekan berminat untuk mendownload, silakan ke dapuranimasi.com. Ya, jadi ada e-book tentang animation and storytelling. Ini membahas tentang 12 prinsip animasi. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini untuk Instagram-nya kita, Dapur Animasi, Facebook-nya kita, terus channel YouTube-nya kita. Nah, kita sekarang lebih banyak bergerak di channel YouTube Dapur Animasi. Kita banyak membagi konten-konten. Nanti mungkin beberapa saya bisa kasih share ke rekan-rekannya. Oke, mungkin untuk slide presentasi ini saya nggak banyak sebenarnya, tapi selebihnya itu nanti kan saya akan bawakan ke artikel Dapur Animasi. Lebih banyak ke sini, ke artikel Dapur Animasi yang ada di websitenya kami. Ya, jadi ada tiga bagian. Ada pre-production, ada production, dan ada post-production. Gitu ya. Ini untuk websitenya kita ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau yang mau download tadi bisa ke dapuranimasi.com dan bisa download di sini nih. Nah, ini belajar animasi nih. Nanti paling cuma login dengan email ya, terus nanti bisa download resourcesnya kita. Kayak gitu. Oke. Okay. Mas Andrew minta tolong suaranya mungkin agak dikeraskan. Oh gitu ya. Jadi ada dari tadi beberapa... Ya, boleh. Nah, agak sedikit okay. Keras. Seperti ini, apakah terdengar? Ya, suaranya sudah terdengar. Terdengar dengan baik. Dengar ya? Oke. Okay. Walaupun ada feedback sih di sana kayaknya. Oh, ada feedback? Feedback dari mana ya? Ya, sekarang suaranya sudah... mantul. Mantul ya? Mantul ini yang mantap atau mantul ini, Bu? Mantul kembali. Oke. Kayak ada dua suara. Nah, ya. Sekarang gimana? Sekarang mantap. Sip, sudah Mas Andrew. Ini udah ya? Sudah. Sudah bagus ya. Oke, okay. Udah oke. Okay. Udah bagus ya ini ya. Oke, okay, siap. Oke, aman ya untuk saya melanjutkan ya. Ya, silakan dilanjutkan Mas Andrew. Oke, siap. Terima kasih. Saya akan mulai untuk materi utamanya yang berarti ya. Oke. Ya. Nah, untuk materi pertama itu kita akan ngebahas tentang praproduksi. Praproduksi di animasi itu ada apa aja sih? Nah, biasanya dalam animasi itu kalau kita berbicara tentang tahap praproduksi itu kan artinya kan sebelum produksi ya, praproduksi. Nah, itu biasanya tuh ada yang namanya pembuatan cerita, story script.
Setelah itu, setelah skrip cerita ada, nah kita masuk ke yang namanya character development and design. Nah, kenapa cerita ini penting? Cerita itu kalau kita lihat ya di film-film itu biasanya ada yang ceritanya tuh bagus, tapi visualnya biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang visualnya bagus, keren, tapi ceritanya yang biasa-biasa aja. Nah, kalau saya pernah belajar di workshopnya Pixar dulu, saya dulu pernah belajar. Jadi ada narasumber dari Pixar diundang ke satu workshop ya, dia bilang kayak gini. Cerita itu sebenarnya tuh yang ibaratnya kayak raja di papan catur. Jadi itu mesti dilindungi rajanya. Ya, jadi ibaratnya kayak pion-pion dan bidak-bidak yang lainnya itu seperti kayak apa ya? Kayak visual effect, kayak elemen-elemen tambahan lainnya itu seperti pion-pionnya gitu loh. Yang mesti melindungi sama si raja. Sebenarnya rajanya itu si cerita. Tapi ada juga beberapa film yang kayak rajanya itu visual effect rajanya. Jadi bukan cerita. Nah, itu ada juga gitu ya. Kalau di animasi kita itu lebih menitikberatkan cerita yang masih bagus. Yang lain-lainnya kayak visual effect, animasi dan segala macam itu mesti mendukung ceritanya, cerita utamanya. Gitu. Nah, terus setelah cerita ada, ya kita tuh ngebayangin, kita itu ngerancang, mendesain kira-kira karakternya itu mau seperti apa sih? Nah, kita masuk ke tahap karakter development and design, desain karakternya. Kayak ini saya ambil dari karakter Mickey Mouse, misalnya karakter ini itu dia punya behavior, dia punya sikap tuh kayak gimana, kebiasaan dia kayak gimana, temperamennya seperti apa. Nah, dari bentuk karakter ini itu sebenarnya kita udah mesti bisa tentuin dia ini karakter yang bersahabat atau karakter yang agresif. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau karakter yang agresif, dia itu lebih banyak bentuk-bentuk yang lancip dan tajam-tajam. Kalau karakter bersahabat, kalau kita perhatiin animasinya, ya itu lebih banyak bentuk-bentuk yang bulat, lengkung, bersahabat lah pokoknya. Kayak Mickey Mouse ini kan dia banyak bentuk bulatannya ya, banyak bentuk bulat gitu. Jadi dia ini memang karakternya digambarkan bersahabat. Temperamennya juga temperamen yang fun. Gitu. Dia bukan tipe yang pemarah ya, kayak Donald Bebeknya kan. Kalau Donald Bebek masih ada temperamen pemarahnya. Ya, seperti itu ya. Terus art direction. Nah, setelah dua tahap yang tadi, kita tentuin nih, film animasinya itu mau style-nya itu seperti apa. Apakah dia style-nya realistis, apakah dia kartun, apakah dia semi-realistik, gimana gitu style-nya. Kayak ini style-nya kayak style lukisan ya. Ini dari film Loving Vincent. Mengangkat biografi Vincent Van Gogh dengan style lukisan filmnya. Jadi ini cukup menarik dan unik. Terus storyboard. Nah, masuk ke storyboard. Storyboard ini artinya panel cerita yang dibikin jadi panel. Cerita yang tadi kita bikin di story script, nah ini diterjemahkan menjadi storyboard. Jadi panel-panel seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh nge-breakdown menerjemahkan script seperti ini, itu dia punya angle kameranya tuh kayak gimana sih? Sudut kameranya tuh kayak gimana? Komposisi kameranya kayak gimana? Nah, itu pentingnya storyboard gitu. Jadi pertama kali kita bisa melihat story cerita itu menjadi gambar itu di sini nih, storyboard. Makanya peran storyboard artist itu sangat penting sekali ya. Karena dia banyak menentukan kayak posisi kamera, terus layout, susunan objek yang ada di dalam kameranya, kayak gitu. Nah, itu nanti panduan itu akan diikuti sampai ke tahap produksi nantinya ya. Terus animatik. Nah, animatik ini adalah storyboard yang dibuat menjadi ini ya, menjadi satu timeline animasi. Jadi kita kalau mau tahu kira-kira storyboard ini nih, satu panel ini nih kira-kira durasinya berapa lama, ini kita bawa ke animatik ya. Jadi contoh animatik ini seperti apa, nah kita coba saya setel deh. Ini Sam dari Toy Story. Nah, kalau kita bisa lihat di atas sebelah kiri ini itu ada adegan yang sebenarnya, adegan 3D yang sudah jadi udah final gitu ya. Terus yang di sebelah kanan ini adalah adegan animatiknya, potongan-potongan storyboardnya yang digabung menjadi durasi animasi gitu, animatik gitu.
kita lihat aja nih. Nah, ya. Jadi potongan-potongan storyboardnya itu digabung menjadi satu, jadi bisa ketahuan durasinya ini berapa lama. Ya, kalau kita lihat nih, udah sampai 400 nih itu panel storyboardnya ya. Kalau film Toy Story ini nih, ini Toy Story yang pertama ya. Nah, itu ya perbandingannya ya. Nah. Oke, nah jadi tahap storyboard itu gambarnya sederhana ya, tapi dia ini sangat menentukan produksinya itu nanti jadi seperti apa. Jadi makanya storyboard artist itu dia itu kandidat yang bisa jadi director film sebenarnya nantinya. Karena dia yang benar-benar menentukan, oh ceritanya kayak gini. Nanti ini bakal jadi kayak gimana nih, adegan di kameranya nih, sudut kameranya mau seperti apa, itu dia yang tentuin tuh. Dia menentukan standarnya, nanti orang-orang di produksi mengikuti panduan dari storyboard. Kayak gitu. Nah, ini pra-produksi ya. Ini untuk tahap pra-produksi. Nah, setelah pra-produksi, kita masuk ke tahap produksi. Gitu ya. Jadi kalau kita... Maaf, motong. Ya. Kalau ada pertanyaan, mau langsung dijawab atau nanti di belakang, Mas Andrew? Mungkin di belakang aja kali ya Pak ya. Di belakang ya. Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Silakan dilanjutkan kalau gitu. Nah, siap. Terima kasih Pak Rudi. Nah, tadi kan di awal kan ada dibahas ya kalau tiga tahap itu adalah praproduksi, produksi, dan postproduksi. Nah, yang kebanyakan kita pelajari mungkin kalau di sekolah-sekolah pembelajaran kayak SMK atau di perkuliahan yang kelihatan itu sebenarnya lebih banyak di produksinya nih. Di sini nih. Padahal sebenarnya produksi ini penting sih. Ini bisa membutuhkan waktu apa ya lama untuk mempelajarinya ya. Karena kayak kerangka berpikirnya kayak misalnya untuk mengeluarkan ide cerita, apa yang mau disampaikan, cerita lah gitu lah itu di sini semua gitu. Nanti kalau ini udah ada ya kita baru udah masuk ke produksi. Nah, sekarang untuk produksinya, nah ini produksi nih. Ini ada yang namanya modeling, 3D modeling. Jadi kayak kita udah mulai dapat ide ceritanya, kita udah mulai dapat karakter, karakternya mau seperti apa. Nah, kita modeling lah karakter itu menjadi bentuk 3 dimensi, 3D. Supaya bisa digerakkan gitu karakternya nantinya. Layout itu. Terus ada tahap layout, ini kayak menempatkan objek-objeknya ke dalam satu kamera ya, sesuai dengan storyboard. Udah mulai ditempatin di 3D-nya, kayak gitulah. Ya, jadi udah masuk tahap produksi nih. Terus texturing, kasih warna ke karakternya, ya kan. Terus rigging, kasih tulang ke karakternya supaya bisa digerakkan tuh nanti karakternya. Visual effect, kasih efek-efek tambahan, ada asap, api, mungkin gitu ya, hujan. Terus baru animasi. Animasi ini kalau yang animasi ini maksudnya benar-benar fokus di gerakannya doang, gerakan animasi aja. Animasi top gitu ya. Nanti saya kasih lihat prosesnya. Terus lighting, nah, lighting pencahayaan ya, pencahayaan. Jadi kalau kita nonton film, biasa pencahayaan itu berperan penting tuh. Film drama sama film horor sama film komedi sama film action itu semua punya gaya pencahayaan yang berbeda-beda sesuai sama ini genre filmnya. Film horor nggak mungkin sama dengan film komedi gitu ya. Lightingnya pencahayaannya pasti beda kalau diperhatikan ya. Misal film horor lebih gelap, lebih kelam, lebih pucat. Sedangkan film komedi itu lebih cerah, lebih bright, lebih banyak warna kuning, warna-warna bersahabat. Karena memang tujuan filmnya beda gitu ya. Nah itu pencahayaannya. Terus rendering ya, ini rendering ini untuk menyatukan elemen-elemen yang tadi udah ada seperti modeling. Pencahayaan semua disatuin, direndering, dijadikan hasil akhir. Ya gitu. Nah, contohnya tuh seperti ini. Contohnya seperti ini. Coba saya setelnya. Nah, ini atau rekan-rekan dan Bapak Ibu atau pernah nonton film ini, Ratatouille, jadi tikus yang bisa masak.
ini film udah lama banget, film Pixar nih. Bagus filmnya ini, ditonton berulang-ulang kayak nggak bosan-bosan sih. Jadi ini menjelaskan proses dari animatik, storyboard animatik, sampai ke tahap finishing rendering. Yang seperti ini. Keep your station clear, or I will kill you. Okay. Keep your hands and arms in close to the body. Animasinya tuh masih animasinya nih masih animasi kasar, cuma buat menempatkan karakternya ke dalam backgroundnya aja. Itu ya. Sama ada gerakan-gerakan khas, apa gerakan-gerakan pose utama lah intinya, pose utama. You like to see? Always return to this position. Cooks move fast. Sharp utensils, hot metal, keep your arms in. You will minimize cuts and burns and keep your sleeves clean. Mark of a ship. Missy Abram, clean sleeps. I know the Gusto style code. Masuk ke blocking animation, pose-posenya itu masih kasar, masuk pose-pose utama aja, ya belum masuk ke, belum diperhalus lah animasinya. It was his job to be unexpected. It is our job to follow the recipe. How do you tell a good bread is without testing it? Not the smell, not the look, not the sound, the crust, the sound. Oh, symphony of Kano. Only great breads are this way. The only way to get the best produce is to have first pick of the day. And there are only two ways to get first pick. Clutch yourself. Nah ini untuk masuk simulation ya. Jadi kalau kita perhatiin rambutnya udah mulai ada sama kain-kain di bajunya tuh udah mulai bergerak. Tadinya kan nggak ada ya. He get fired for messing around with every master stone. The worst has done time. What for? No one knows for sure. He changes the story every time you ask him. I defrauded a major corporation. I robbed the second largest bank in France using only a ballpoint pen. I created a hole in the ozone of radio. I killed a man. It is dumb. Don't ever take us with what we do. Nah ini udah masuk ke tahap pencahayaan, udah mulai kelihatan bagus gitu ya, udah ada pencahayaan lampu, udah kelihatan. Nah jadi kalau kita perhatiin ya, pencahayaan seperti ini kan pencahayaan seperti di pagi hari ya, hangat, bersahabat. Nah jadi pencahayaan itu kita bisa pakai buat menyampaikan message-nya film ini gimana atau ceritanya itu kayak gimana. Kalau misalnya lagi tegang atau lagi apa ya mencekam, itu nggak mungkin cahayanya tuh seperti ini. Pasti lebih gelap kalau kita perhatikan, gitu ya. Jadi ini untuk memberikan nuansa yang optimis dan ya optimis lah, optimis nuansanya gitu ya. Yang bersahabat dan optimis. Brett, what a cool Sally. You are one of us, Sally. Thank you, by the way, for all the advice about cooking. Thank you too. For what? For baking it. Okay. Ini saya lihat kolom chatting kayaknya udah mulai banyak pertanyaan ya. Coba saya lihat ya. Oh, bukan pertanyaannya. Oke, mungkin ini pertanyaan masih dikit, saya jawab. Ada pertanyaan tadi pada saat storyboard, Mas Andrew. Storyboard, ya, gimana? Ya, di atas itu tadi sempat ditanyakan pada pembuatan storyboard itu apakah membutuhkan aplikasi khusus? Enggak, cukup pakai kertas gambar sama pensil udah cukup. Oh, sesederhana itu rupanya? Sesederhana itu, enggak rumit. Mungkin sebelum saya lanjut, ini kan ke tahap terakhir nih, kelanjutannya itu adalah tahap setelah produksi, post-produksi gitu ya. Nah, apa mau saya bahas pertanyaan dulu, jadi biar nggak kebanyakan apa gimana? Mungkin tanya nanti dulu, boleh nggak? Boleh. Gini, in the suster ya. Ya. Saya kan tadi melihat ada 3 tahap. Nah, lalu Bapak tadi berkata bukan pakai aplikasi.
Terus pakai gambar, berarti kita harus bisa menggambar dong kalau begitu. Oh, saya panggilnya suster aja nih ya. Iya, suster. Ya, suster. Jadi untuk tahapan awal itu memang pakai menggambar manual itu masih bisa, suster. Mm-hmm. Ya, jadi kayak storyboard, merancang karakternya. Tapi kalau misalnya nanti udah masuk ke tahap produksi, nah itu mau nggak mau udah mesti ada aplikasinya. Biasanya gitu. Oh, nah terus dia tadi dari gambar kertas itu yang dari tahap pertama, terus dia bisa bergerak-bergerak itu aplikasi tersendiri kan? Ya, cuma sederhananya kayak gini, suster. Sederhananya itu sebenarnya gambar bergerak itu kita bisa bikin manual juga sih. Jadi kayak kalau suster pernah lihat kertas-kertas tuh digambar banyak atau kayak flipbook gitu ya. Flipbook. Kan gambar-gambarnya kan banyak gitu ya. Itu kita bisa flip. Nah, itu kelihatan bergerak. Sistem cara berpikirnya seperti itu sih, suster. Oh. Cuma kan di zaman digital udah lebih banyak dibawa ke software, ke aplikasi. Yeah. Tapi dari sana asalnya. Oke. Terima kasih. Sama-sama, suster. Oke. Tadi ada pertanyaan di kolom chatting. Mana nih kabel data? Oh ya, untuk laptop ya. Kalau untuk laptop itu spesifikasinya minimal RAM 16. Ya, 16 itu cukup lah. 8 GB sebenarnya bisa, tapi agak tipis 8 GB. Jadi kalau mau di atasnya itu 16 GB tuh lebih aman, kayak gitulah ya. Kalau di bawah 8 GB berat, susah. Pakai aplikasi apa? Kalau misalnya 3D animasi, kalau kita di dapur animasi itu menggunakan softwarenya Maya namanya, Autodesk Maya. Ya, ada yang sekarang pakai Blender itu juga banyak ya. Blender itu kan aplikasi yang nggak berbayar dan bisa dipakai juga. Cuma untuk proyek-proyek dari luar, biasa proyek-proyek yang animasi dari luar ya, yang dikasih ke Indonesia itu masih workflow-nya lebih banyak menggunakan Maya. Kayak gitu. Sertifikat untuk webinar ini, nah nanti biar Pak Rudi yang ini ya, yang menjawab. Ya, mengenai sertifikat nanti akan kita siapkan. Ya, paling tidak nanti bisa dikomunikasikan saja. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini sudah disapa oleh Mas Wiwin ya, di sekretariat kami. Nanti kita coba siapkan e-sertifikatnya. Nah, ini lanjut Mas Andrew, ada yang menanyakan apa tuh namanya mengenai pencahayaan atau warna. Ya. Kalau pagi, siang, dan sore, ya warna pokoknya itu apa saja ya? Mungkin pembeda atau apa kali ya? Oh iya, kalau warna gitu ya. Sebenarnya kalau kita perhatiin ya, ini kejadian keseharian kita aja nih. Kalau kita nuansanya tuh mendung, itu kan kita kepengennya kayak tidur lagi ya. Nuansanya kayak kita tuh malas kerja, bawaannya malas atau gloomy atau suasananya itu nggak optimis lah. Kalau mendung gitu ya, mendung gelap gitu kan. Nah sebenarnya itu bisa dipakai di perfilman gitu loh. Jadi kayak pagi tuh nuansanya tuh kuning. Terang, optimis, siang, putih, agak kebiru-biruan, putih, agak kebiru-biruan. Nuansanya itu untuk nuansa formal, kerja, rutinitas gitu ya. Kalau sore, suasana itu kayak lebih kuning yang kuning kemas-masan kalau sore. Ungu, kalau kita perhatiin matahari terbenam kan langitnya kan biasa ada mengandung warna ungu juga ya. Ungu, kuning, orange kemas-masan. Itu suasananya itu buat kita itu kayak suasana istirahat, suasana yang teduh, suasana yang tenang gitu ya. Terus malam, nah ini malamnya ya suasana privacy, private. Malam itu suasana private, nah itu bisa juga dipakai kayak gitu ya, suasana ya orang udah mau tidur juga, udah mau istirahat, udah mau mengakhiri aktivitas gitu ya, mengakhiri aktivitas. Nah, jadi nuansa-nuansa seperti itu, mood, itu cahaya itu mempengaruhi moodnya kita gitu loh. Nah, itu bisa dipakai di cerita kita. Cerita ini, pas bagian ini tuh mau membawakan mood apa sih buat si penonton, buat si viewer.
apa yang kita mau mereka rasakan, kayak gitu. Mm-hmm. Itu sih. Satu gambar bisa mewakili beberapa gerakan, atau satu gambar lock untuk satu gerakan animasinya, Pak. Ini untuk apa nih? Untuk storyboard ya. Kalau satu storyboard itu biasanya, kalau storyboard ya itu tergantung kameranya itu bergerak nggak posisinya. Kalau posisinya bergerak atau ada penambahan objek di kameranya itu langsung digambar lagi, gitu. Langsung tambah panel lagi maksudnya gitu loh. Apakah pemilih storyboard nanti akan ikut juga kalau semua ada posisi animasinya? Ya jadi apapun yang ada di storyboardnya, apapun yang ada di storyboardnya itu nanti yang akan diikuti oleh orang-orang produksi. Gitu loh, penempatan karakternya kayak gimana, sudut kameranya kayak gimana, itu nanti yang akan diikuti oleh orang produksi. Jadi makanya pra-produksi itu penting banget, bahkan bisa sampai membutuhkan waktu beberapa tahun untuk pra-produksi ya. Misalnya untuk cerita aja deh, cerita bisa bertahun-tahun sebelum masuk ke produksi. Produksi bisa 1-2 tahun atau mungkin bisa lebih cepat gitu ya, tapi biasanya tahapan cerita pra-produksi itu yang biasanya lama. Gitu. Mm-hmm. Di sini ada Suster Bernadine, ada angkat tangan, ada yang mau disampaikan? Oh ya, silakan Suster. Hasil nah, kelihatannya belum, kalau itu kita lanjutkan aja ke pertanyaan. Oke, pembuat storyboard nanti akan ikut. Oke, itu dari tadi ya. Hasil gambar manual itu di-scan dulu. Iya, kalau ada kebutuhan supaya nanti buat dijadikan dokumentasi digital, di-scan. Tapi biasanya memang butuh di-scan sih. Butuh di-scan kan, soalnya kan sekarang kan buat pengiriman file, buat koordinasi kerjaan kan udah mulai ini ya. Semua pakai email kayak, atau pakai ada platform sendiri, itu kan semuanya kan udah di online semuanya. Jadi ya memang butuh di-scan. Scene dengan cut. Scene itu adalah pergantian tempat. Scene itu pergantian tempat. Cut itu pergantian kamera. Gitu. Jadi misalnya saya pindah dari tempat ini ke tempat yang lain, itu beda scene namanya. Kalau cut itu misalnya saya lagi ngomong disorot ke saya, terus setelah itu Pak Rudi ngomong disorot ke Pak Rudi. Nah itu shot satu ke saya, shot dua ke Pak Rudi, dan sebaliknya. Nanti shot tiga ke saya lagi, shot empat ke Pak Rudi lagi. Nah kayak gitu. Cut gitu ya. Setiap gerakan memakai waktu, iya. Ada waktunya, ada durasinya gitu setiap gerakan. Storyboard itu harus gambar manual. Storyboard itu biasanya orang tuh lebih gampang gambar manual. Khususnya untuk storyboard artis, biasanya namanya storyboard artis tuh mereka tuh pasti lebih memilih gambar manual dulu. Karena mereka tuh berpikir dengan ini, maksudnya dengan menggambar manual atau digital itu beda rasanya gitu loh. Tapi ada juga yang storyboard artis yang mereka tuh langsung menggambar digital dalam artian pakai Wacom, pakai pen tablet gitu ya, langsung gambar, langsung masuk ke komputer, jadi masuk di scan lagi. Nah, itu banyak sih kayak gitu. Ya, kalau misalnya konteksnya gambar yang nggak bagus, itu berarti kan kembali ke si artis lagi ya. Nah, berarti kalau emang kita mengejar pekerjaan sebagai storyboard artis atau ya, pekerjaan sebagai seorang storyboard artist itu minimal kita bisa ngegambar lah. Gitu. Tapi seorang animator ya, kalau emang kerjanya untuk animasi aja, animator, itu biasanya gambarnya itu nggak masih bagus. Jadi kan banyak divisi-divisinya ya, kayak tadi yang saya share, ada modeling, ada texturing, ada pencahayaan, ada animasi. Itu biasanya tuh di perusahaan yang besar itu biasanya tuh divisinya tuh beda-beda. Itu udah pisah-pisah sendiri tuh, masing-masing. Modeling sendiri, texturing sendiri, acting sendiri, storyboard sendiri. Jadi yang animator ini nggak mesti bisa gambar. Kayak gitu. Cuman seseorang bisa ditentukan dari mana ya, Mas Andrew, bahwa saya cocok untuk sebagai animator atau saya cocok untuk bikin storyboard. Seperti apa ya? Itu biasa dicoba dulu. Jadi pemakaian. Gimana? Ya itu bisa dicoba dulu, terjun dulu gitu loh, terjun nanti baru ketahuan tuh kekuatannya ternyata gimana nih. Oh ternyata kekuatannya lebih ke ini, lebih ke
animasi, ternyata kekuatan itu lebih ke gambar, ternyata lebih ke modeling. Nah itu biasa terjun dulu. Kalau di Indonesia itu masih lebih banyak yang ini ya, yang generalis ya, yang maksudnya kerjanya itu nggak mesti dipilah-pilah. Jadi ada kesempatan buat mengeksplor lebih banyak kalau kita bekerja sebagai generalis. Semuanya itu bisa. Terus nanti baru ketahuan tuh, ternyata kita lebih kuat di sini, ternyata kita lebih kuat di sini. Nah, nanti biasanya kalau ada orang yang udah bekerja di Indonesia dan mereka mau berkarir ke luar negeri, biasa kalau udah ke luar negeri itu biasa udah dimintanya spesifik. Kita mencari lowongan kerjaan sebagai animator aja. Udah, nggak mesti bisa gambar, pokoknya bisa menggerakkan dengan bagus, dengan baik. Seorang modeler, nggak mesti bisa animasi, nggak mesti bisa gambar atau apapun itu, pokoknya bisa melakukan modeling dengan baik. Bikin modeling karakternya dengan baik, seperti itu. Gitu ya. Mungkin sebelum saya lanjut, ada pertanyaan yang lebih lanjut ini, saya selesaikan dulu aja ya, ke tahap post-produksi ya. Ya, silakan Mas Hendro. Oke, siap. Perlu saya lanjut aja deh, saya selesaikan ya. Nah, ini kita tadi masuk ke produksi ya. Nah, sekarang terakhir kita masuk ke tahap pra-produksi. Post-production tahap setelah produksi. Jadi ada pra-produksi dan post ya, setelah produksi. Nah, post-produksi itu ada apa aja? Itu ada compositing. Tahap compositing, artinya yang tadi kita udah lakukan tuh, kita udah buat di produksi itu semua disatukan di compositing. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, background, itu semua disatukan di tahap compositing gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada revisi, itu kita nggak mesti rombak render ulang semuanya, tapi kita cukup render bagian tertentu aja yang emang mesti diperbaiki. Itu pokoknya itu loh, compositing secara garis besarnya ya. Ini ada banyak keterangan detailnya, saya nggak bergerak ke sini dulu. Secara garis besar, compositing itu menggabungkan hasil kerja kita di tahap produksi gitu. Terus ada yang namanya color correction ya, pembetulan warna. Jadi warna yang kita hasilkan di produksi itu biasa warna itu warna mentah. Nah, terus di tahap post produksi, warnanya itu diseragamkan, diselaraskan supaya warnanya itu bisa sesuai sama ini. Warna filmnya itu mau condong ke warna apa? Apakah warna cerah, apakah warna kontrasnya tinggi, pucat atau gimana, ya kan tergantung jenis filmnya lagi ya. Terus visual effect, nah di visual effect ini misalnya ada tambahan api lah, ada tambahan apa di tahap ini ya, di tahap post produksi bisa ditambahkan belakangan. Misalnya kayak gini nih, ya ini tadinya ada api, tadinya nggak ada api, terus bisa dibikin ada api di tahap post produksi. Terus music and sound effects, nah ini pemberian sound effects ya. Jadi kalau kita lihat di studio sound effect itu ada kayak bahan lantai yang berbeda-beda buat injek-injek atau di jalan atau di apa di ketok-ketok, itu kan bakunya beda-beda ya. Kayak ada yang daun, ada yang pasir, jadi buat membuat efek orang jalan di materi yang berbeda-beda itu seperti ini, gitu ya. Terus pembuatan motion graphic, nah ini ada pembuatan motion graphicnya. Jadi kalau misalnya kita nonton film, ada endingnya itu kan ada animasi motion graphic ya. Nah itu seperti itu juga masuk ke tahap post produksi setelah produksi gitu ya, ending title untuk animasinya. Terus setelah itu udah selesai. Okay. Jadi itu keseluruhan dari tahap ini ya, tahap animasi ya. Biasanya memang lebih banyak tahap animasi itu yang dipelajari di Indonesia yang kelihatan gitu ya. Itu biasa diproduksi ini di sini. Yang ini. Gitu ya. Kalau misalnya yang udah lebih spesifik lagi itu biasa ya lanjutnya ke ini, ke post produksi. Seperti itu. Jadi itu tiga tahapannya ya. Sekali lagi kalau misalnya ada Bapak Ibu rekan-rekan yang mau mengambil materinya, itu bisa download aja di dapuranimasi.com. Materinya itu ada di sini. Di free ebook kami yang ini. Ya, terus
sebenarnya juga ada di channel YouTube kita juga. Di channel YouTube kita Dokter Animasi. Nah, bisa akses ke yang ini, Foundation of Art and Design. Ini saya juga ada membahas tentang sekilas tentang ini ya, tentang tiga tahapan ini gitu. Ya, saya rasa itu aja sih mungkin untuk materinya ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke. Masuk ke tanya jawab ya. Ya, terima kasih untuk materinya Mas Andrew. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh langsung disampaikan dalam hal ini. Silakan, ya. Ayo. Oke, mungkin ini nih, Andi Amri. Pak, saya sering dengar di animasi, terutama 2D, ada yang namanya in-between. Kalau boleh tanya, in-between itu yang mana ya? Nah, secara sederhana, in-between itu seperti ini. Jadi, kalau di animasi kan ada yang namanya pose 1 dan pose ini ya, pose-pose utama, pose-pose kunci. Misalnya pose 1 itu ini. Pose 2 itu ini. Nah, in-between itu sederhana pergerakan antara pose 1 dan pose 2. Misalnya dari tangan dari apa dari terbuka begini terus pertama-tama lanjut menjadi menutup sampai ke pose 2. Nah, itu namanya in between tuh. Yang tengah-tengah sini ini namanya in between. Gitu. Gerakan antara. Storyboard itu sama seperti kita membuat komik yang berstrip dan alur cerita. Iya. Iya. Mirip. Jadi kalau misalnya mengangkat film yang udah ada komiknya itu ya enak juga ya. Udah maksudnya kita bisa adaptasi storyboardnya dari sana. Kayak gitu. Tips-tips pemula apa aja Pak? Tips-tips pemula. Banyak nonton film animasi. Banyak apa ya? Buat pemula ya bisa lebih gampang. Gambar ya, kalau kamu suka ngegambar mungkin kamu memang suka bidang ini gitu ya. Biasanya permulaannya tuh seperti itu, suka menggambar, suka animasi, terus cari mentor gitu ya, bisa di mana aja dapur animasi salah satunya, kayak gitulah. Nah, kita itu di YouTube-nya kita banyak menyediakan, kita di YouTube kita banyak menyediakan ini pembelajaran mengenai animasi secara cuma-cuma ya di YouTube kita ya, sama di Instagram kita. Nah untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk teman-teman yang emang mau belajar animasi itu bisa silakan akses aja, subscribe juga YouTube kita, nanti biar dapat update-update-nya juga gitu ya. Jadi bisa coba lihat di sana. Kalau misalnya tertarik, bisa DM ke kita atau message ke kita. Kita tuh bisa masukin ke komunitasnya kita. Nah, bisa ketemu sama teman-teman sesama pembelajar, sama praktisi juga bisa nanya-nanya, gitu ya. Gitu. Kita juga ada pembelajarannya juga. Nah, biasa pengumuman tentang pembelajarannya kita itu kita blast-nya di komunitasnya kita. Gitu, sama di Instagramnya kita, gitu ya. Jadi tips-tips pemula mungkin itu kali ya, banyak nonton animasi, ya banyak gambar dulu aja, sama cari mentor. Mungkin gambarannya saat ini banyak dari kita yang awam, ya kalau kita bicara mengenai 3D animasi yang kita bayangin bentuknya bentuk tiga animasi, apa ya, bentuk tiga dimensi seperti yeah. Itu. Ya, nah, makanya sedangkan animasi itu sendiri kan bisa kita mulai dengan dua dimensi ya, Mas Andrew? Bisa banget. Bisa kok. Ada juga yang langsung mulai dari langsung ke tiga dimensi juga ada. Iya, jadi tergantung masing-masing sukanya itu dari mana. Kalau kita ingin belajar tiga dimensi, apakah mulainya mesti dengan dua dimensi dulu atau bisa langsung? Minimal mungkin kalau tiga dimensi itu minimal mungkin kalau misalnya kita ada skill menggambar, basic bisa menggambar itu membantu. Kalau tiga dimensi itu mungkin lebih banyak kalau kita punya skill sculpting, dalam artian kayak kalau masnya pernah nggak kita mainan lilin, tanah liat,
atau segala macam itu, pokoknya yang bisa dibentuk-bentuk pakai tangan tuh. Nah, sebenarnya basic yang tiga dimensi itu. Cuma bedanya ini digital aja. Kayak gitu. Cuma bedanya ini digital. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, ada satu pertanyaan ya Mas Andrew nih. Tadi siapa itu menanyakan mengenai aplikasinya, Maya. Aplikasi. Nah, ya, Maya dapat dari mana ini Mas? Nah, Maya itu bisa didapatkan di ini, di website-nya Autodesk. Website-nya Autodesk. Nah, itu mereka tuh menyediakan versi trial Maya selama 30 hari. Jadi bisa dicoba. Silakan dicoba aja. Oke. Okay. Ya, memang ini 30 hari. Sering menjadi dilema kita ya. Begitu kita ingin terjun ke tiga animasi. Ya, kalau kita bicara aplikasi terutama dengan Autodesk Maya ini, yang pasti hambatan kita adalah ya, aplikasinya tidak murah-murah banget. Ya, sedangkan kalau kita download butuh ya hanya kita bisa pergunakan selama 30 hari saja ya sebagai trial. Iya, tapi kalau untuk yang student version, untuk pelajar itu bisa kok masukin aja nama sekolahnya ya, nanti berarti sekolahnya tuh yang maju tuh yang kasih nama, kasih lisensi gitu ya. Itu dikasih 1 tahun kok gitu ya, jadi bisa juga atas nama institusi. Ya, saya juga pernah ada dengar justru kalau atas nama institusi dalam hal ini sekolah ya, nah itu bisa mendaftar di website-nya Autodesk, di mana kita bisa mendapatkan apa namanya ya, nomor apa sih bilangnya, otorisasi untuk dapat kita pergunakan selama 1 tahun seperti ini. Walaupun saya kurang tahu persis apakah itu masih, karena tahun lalu saya dengar masih sampai sekarang ya. Masih kok. Nah, itu nanti kita coba ya, kita coba berikutnya, di acara berikutnya kita coba akan lihat bagaimana bisa kita download, bisa kita masuk ke sana. Iya. Oke. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada yang menanyakan dalam prinsip 3D itu ada 12 prinsip. Kalau kita hanya pakai beberapa prinsip aja, apakah memungkinkan itu Mas Andrew? Oh, mungkin banget. Mungkin. 12 prinsip animasi itu, ini kita itu sebenarnya nggak baku-baku banget sih. Ya, kita tuh pelajari mungkin awal-awal seperti kelihatan baku gitu ya. Tapi semakin kita biasa, kita tuh semakin kayak apa ya, nggak mesti mikirin ini pakai prinsip apa, ini pakai prinsip apa ya. Ya bikin aja gitu, bikin aja ya. Terus nanti toh secara, kalau misalnya kita udah sering latihan ya, toh kita secara nggak sadar kita udah pakai prinsip ini, ternyata digabungkan sama prinsip ini gitu ya. Jadi nggak mesti semua prinsip itu langsung dipakai. Bisa aja cuma pakai 1 atau 2 prinsip atau sampai 3 prinsip, udah gitu. Kayak gitu okay. sih. Kayak gitu sih. Balik lagi mengenai masalah aplikasi ini Mas Andrew, saya terus penasaran. Apa pendapat Mas Andrew mengenai Blender, Mas? Blender itu bagus kok, Pak. Bisa dipakai. Kalau mau belajar, bagus banget itu. Oke, karena di sini kan banyak di apa yang ada di untuk hari ini, ya, ada banyak dari sekolah-sekolah. Sebenarnya sih kan memungkinkan kalau kita juga bisa mempergunakan aplikasi Blender ya. Bagus kok. Okay. Cuma untuk workflow internasional itu memang masih memakai Maya. Cuma Blender itu kalau misalnya dipakai di lokal, untuk komersial di lokal masih bisa pakai Blender gitu ya, masih okay kok. Freelance banyak yang pakai Blender, banyak banget. Okay. Karena ini ya, nggak usah berisiko sama lisensi itu kan kalau untuk Blender ya. Baik, terima kasih. Nah, saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari Mas Akram Gemar, atau apa ini namanya, panjang amat. Ketika pembuatan gedung, itu dibuat melalui sketsa, atau mengambil dari gambar aslinya, atau di-tracing. Nah, mana yang baiknya itu, Mas Andrew? Kalau kita membuat satu objek kayaknya, aset kayaknya ya, aset berbentuk gedung? Membuat gedung itu dibuat melalui sketsa, atau melalui dari gambar aslinya, lalu di-tracing. Bisa dua-duanya sih sebenarnya sih. Kalau mau gampang, mau cepat ya, biasa kalau misalnya udah masuk ke industri yang sebenarnya tuh biasa tracing bisa, maksudnya yang penting cepat, yang penting jadi gitu kan.
Tapi kalau misalnya di sebelum masuk ke industri, kalau belajar kan biasanya kan dari awal gitu ya. Di sketsa dulu, maksudnya belajar yang susah-susah dulu gitu kan. Kalau di industri biasanya sih yang penting jadi. Gitu sih. Cuma kalau masih belajar ya prosesnya dinikmati aja. Toh kalau misalnya bisa dasarnya baik gitu ya, itu udah masuk ke industri lebih lebih kuat lah dasarnya lah. Kayak gitu sih. Hmm. Oke. Okay. Dari Ibu Heni nih, Mas Andrew menanyakan kalau RAM-nya hanya 4 GB, software apa yang bisa dipakai? Photoshop masih bisa, 4 GB itu udah mulai berat untuk software 3D ya, Bu Heni ya. Ini sebenarnya Bu Heni benar ya? Ya, Bu Heni betul ya. Yang menanyakan. Ya, kalau untuk RAM itu kalau 4 GB, saya sarankan mendingan upgrade seenggaknya 8 GB. Itu lebih lebih enak makanya. Kalau 4 GB aja itu agak tersendat-sendat karena program software apalagi itu grafis ya, animasi ya, itu lumayan berat sih sekarang 4 GB ya. Kalau dulu mungkin masih bisa, tapi sekarang makin ke sini program-program baru itu makin memakan banyak memori. Makin banyak makan memori itu. Oke, baik. Mas Arif Kurniawan sempat menanyakan ini, Pak. Jadi apa Mas Arif ini pernah mencoba-coba mempergunakan Maya, tapi kelihatannya Mas Arif ini kesulitan dengan manualnya nih. Jadi untuk penentuan atau peletakan sudut kamera dan yang lain-lain. Di dapur animasi ada punya manualnya, Mas? Atau ada apa di sana? Di dapur animasi ada videonya, video perkenalan mengenai introduksi memakai Maya. Itu ada. Oh, dasar-dasar penggunaan Maya ya? Ada. Jadi silakan dilihat aja di YouTube-nya kita, itu ada. Dua seri, dua bagian dasar-dasar penggunaan software Maya, introduction to Maya. Jadi silakan dilihat aja. Ya, itu pakai bahasa Indonesia. Saya sendiri membawakan. Karena memang kita tutorial-tutorial belum banyak yang pakai bahasa Indonesia ya. Lebih banyak memakai bahasa luar. Maksudnya orang luar yang bikin. Jadi makanya ada salah satu alasan kenapa kita bikin dapur animasi itu juga. Gitu loh. Untuk fasilitasi orang-orang kita yang mau belajar tapi mungkin lebih nyaman dengan bahasa Indonesia gitu ya. Okay. Itu. Kalau misalnya Mas Arif tertarik untuk bergabung di community kami, itu Mas Arif tuh bisa ke website-nya kita. Join komunitas kita di Facebook. Nah, itu aja. Ya, nanti kita bisa follow up dengan. Jadi buat yang mau bergabung di komunitas kita tuh welcome, ya welcome. Kasih tahu kita aja, entah itu di Facebook atau di Instagram kita, silakan kasih tahu. Dan kita masukin ke grup WA-nya kita. Oke. Kebetulan saya pakai student version. Nah iya, itu udah ada yang pakai student version. Dari desain kampus. Apalagi nih rekomendasi laptop. Nah, kalau rekomendasi laptop seperti apa kira-kira Mas, yang minimalnya ya? Ya minimal mungkin sekarang i7 kali ya. Waduh, i7 minimal. i5 masih bisa sih. i5. Yang penting keyboard ya. Ya, yang penting memorinya kalau bisa 8 GB. Gitu. Apa nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya itu adalah ya saya tulis nanti YouTube atau di share aja, Mas? Boleh. Saya share di sini ya. Ya, share screen biar bisa teman-teman bisa lihat in case mau lihat YouTube channel-nya ada di mana gitu. Nah, ini ya, YouTube channel kita tuh dapur animasi. Nah, kita tuh ngebahas banyak topik ya. Nah, ini nih introduction to Maya tuh yang ini. Ini nih, introduction to Maya. Nah, ini pakai bahasa Indonesia. Silakan dilihat kalau ada teman-teman yang mau belajar Maya. Kita ada prinsip 12 prinsip animasi juga. Modeling ZBrush dengan Blender juga ada. Nah, ini burger ini nih. Ini dengan Blender nih. Jadi bikin lapar ya burgernya, tapi ini 3D doang ternyata. Gitu. Nah, basic 3D modeling dengan Maya. Jadi silakan diakses di YouTube-nya kita, subscribe untuk dapat update dari kita, ya. Supaya ini bisa ngasih pembelajaran buat teman-teman juga. Gitu. Dapur animasi, dapur animasi. Gitu. Lebih enak mana, Pak?
cocok dengan Corel Draw. Tergantung ini ya, tergantung tujuan penggunaannya. Kan beda tuh, Photoshop itu kan lebih ke bitmap ya. Corel Draw itu kan lebih ke vektor. Photoshop itu ya beda ini aja sih, beda penggunaannya aja. Kalau misalnya untuk brosur, cetak, itu kan masih Photoshop ya. Maksudnya bekerja sama, Corel Draw sama Photoshop, Illustrator sama Photoshop itu kita bekerja sama. Nyetak itu nanti di Photoshop. Jadi dari Corel Draw bikin asetnya mungkin, bikin gambar vektornya, nanti ujung-ujungnya tetap cetaknya itu di Photoshop. Kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu ya. Saya juga mau, ya. Yang mau bergabung di komunitas, silakan ini bergabung dulu aja di Facebooknya kita. Ini ada di sini, saya share ya. Facebooknya di sini nih, di websitenya kita. Jadi kan website kita kan ada beberapa pilihan menu. Nah, mungkin teman-teman bisa kesini join our community. Nanti di sini ini ada link Facebooknya kita nih. Nah, ini klik aja. Nanti bisa join ke link ke Facebooknya kita. Nanti di Facebooknya kita itu ada link untuk masuk ke WA kita. Nah, silakan kalau teman-teman yang mau gabung ke WA kita, nah silakan klik aja. Tapi pertama-tama bisa gabung ke sini dulu aja. Ya, nanti kalau misalnya ada yang gabung ke saya approve ke Facebook kita. Ini kegiatan-kegiatan yang pernah kita adakan dulu ya. Tentu aja sebelum corona. Ini mah ini udah lama, baru 18 ini. Jadi ada sesi-sesi ngumpul-ngumpulnya waktu itu. Sekarang kita lebih banyak mengadakan sesi ngumpulnya itu ngumpul online. Kayak sekarang yang kita lakukan. Gitu. Nah, kalau ini online learning ini adalah pembelajaran online kita, kursusnya kita. Nah, bisa dilihat juga kalau misalnya tertarik gitu ya, silakan dilihat. Kalau cemilan gratis ini ya lebih ke resources gratis kita. Resources kita yang berbayar, yang teman-teman bisa ambil. Terus apa lagi? Ada pertanyaan menarik ini Mas dari Pak Ilham Maulana untuk belajar animasi. Iya. Apa yang harus pertama kali dipelajari atau perlu dikuasai dulu? Apakah modeling, material, atau rigging? Biasanya sih orang mulainya dari modeling biasanya. Dari modeling, biasanya sih dari sana. Modeling, nanti ke material, terus nanti baru ke rigging, pencahayaan, terus animasi. Biasanya. Okay. Nah, terus mengenai pada tahap dari Pak Asep Dedi Kurniadi. Pak Arif maksudnya. Kalau Pak Asep menanyakan spek graphic card minimal berapa gigabyte? Berapa gigabyte hardware ya? Kalau bicara hardware, teman-teman saya di Akomindo pada seneng. Nah, tuh. Karena mereka pada juga atau baru gitu. kalau untuk graphic card itu yang sekarang yang lebih oke berapa giga? 2 giga kali ya, Pak ya? Ya kalau yang apa namanya yang sudah murah meriah sih yang 2 giga sih sudah ada lah ya, mungkin sekitar 700.000, 800.000 sudah dapat sekarang. Cuman persisnya saya juga kurang gitu tahu. Ya memang mesti coba dicek lagi, tapi zaman sekarang bisa dicek online ya. Mengenai graphic card harga-harga berapa? Sudah sangat mudah sekali sih. Ya. 2 giga cukup sih biasanya sih. Untuk grafik card-nya aja ya. Grafik card ya, 2 giga. Kalau misalnya mau lebih datasnya lagi ya lebih bagus. Ya. Berdasarkan pengalaman tentu aja disesuaikan dengan bentuk casing. Biasanya kalau casing-nya agak kecil, kita beli yang 4 giga itu biasa bentuk fisiknya ya sudah cukup besar dan nggak mudah, bukan tidak mudah ya, tidak memungkinkan untuk dipasang di PC kita. Nah, itu juga mesti disesuaikan sepertinya ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mas Arif Kurniawan. Pada tahap pre-production, bisakah langsung menggunakan komik yang sudah ada untuk berlatih dalam tahap production? Apakah melanggar hak cipta? Kalau misalnya untuk latihan sendiri sih nggak apa-apa sih. Kalau untuk sendiri ya. Kalau misalnya untuk diproduksi, mungkin butuh izin kali ya. Tapi kalau misalnya untuk belajar sendiri nggak apa-apa. Ya kalau betul dicoba, nggak masalah ya.
Yeah. Asal jangan setelah dibuat, terus kemudian gambarnya dijual gitu maksudnya kali ya? Ya, masuk ke tahap produksi, langsung diproduksi buat komersil gitu ya. Nah, itu mungkin kan mesti minta izin dulu ya. Atau bisa kolaborasi mungkin. Untuk blender itu kita juga ada di dapur animasi, tapi kita blendernya tuh modeling sama pengenalan softwarenya ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar blender juga bisa juga. Kalau misalnya untuk yang lebih banyak membahas blender itu ada yang namanya Blender Army Indonesia. Hmm. Itu khusus blender itu, Blender Army. Ya. Bisa dilihat di sana juga. Itu satu komunitas blender sepertinya ya? Yap, betul sekali Pak. Satu komunitas blender itu. Kalau misalnya masuk ke dalam komunitasnya dapur animasi, apa yang kita dapatkan, Mas Andrew? Apa yang didapatkan itu yang pasti ilmu dari teman-temannya, ya. Terus koneksi, networking tentu saja. Ya, jadi ada koneksi, ada teman-teman baru lah, ada sesama pembelajar, tapi ada juga praktisi industrinya juga, gitu. Jadi itu yang paling penting sih, ilmu sama koneksi. Gitu. Hmm. Kalau misalnya ada kesempatan bisa buat kolaborasi proyek, bisa dikasih tahu di situ juga. Kayak gitu. Ada informasi tentang lowongan kerja, di sana juga dikasih tahu. Hmm. Jadi buat yang mau gabung, masuk ke ini dulu aja, ke Facebook-nya kita. Nanti di sana tuh baru di-approve tuh masuk ke ini, ke grup Facebook-nya kita. Close. Itu grup tertutup ya. Jadi gabung dulu aja, nanti di-approve. Nah, nanti baru di dalam grup itu ada ini, ada grup, ada link grup WA-nya. Kayak gitu. Ada link grup WA-nya. Gitu ya. Oke. Okay. Komunitas ini memang ada pertemuan fisiknya atau gimana? Ini ada, tadinya masih ada, cuma sekarang kita lebih banyak di online seperti ini. Jadi kalau ada webinar, ada portfolio review portfolionya kita itu, masa portfolionya teman-teman komunitas itu di-review oleh Mas Bernard, foundernya Antepol Animasi juga gitu ya. Atau kita ngundang praktisi buat review poster, atau kita ngundang narasumber dari industri atau dari apa narasumber yang kompeten untuk berbicara. Misalnya kemarin-kemarin itu saya juga ngundang dari area lain juga, maksudnya kayak tentang membahas tentang networking, relationship, tentang keuangan, gitu ya, tentang bagaimana bisa mempunyai visi. Karena terus terang aja kita tuh di industri ini tuh kita nggak cukup cuma punya skill, hard skill gitu kan. Untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan ini kan kita nggak cukup punya hard skill doang, tapi kita tuh mesti ada soft skill-nya juga. Gimana cara kita bisa bersosialisasi, berkomunikasi, mengatur uang dengan baik. Biasanya yang saya perhatikan ya, para artis itu, digital artis itu nggak memperhatikan mengelola keuangan dengan baik. Oh, yang penting bisa 3D animasi, bisa kejar project, dan segala macam. Tapi nggak memperhatikan kehidupan keuangannya atau kesehatannya. Nah, itu banyak banget. Itu banyak banget gitu ya. Jadi makanya saya tuh nggak mau kayak, okay, kita ngejar passion, kita mau bekerja sesuai passion, tapi jangan sampai itu nggak diperhatikan. Ya, itu terjadi, dan saya melakukan kesalahan juga di bidang ini, dan makanya di komunitas itu tuh saya tuh himbau jangan mengulangi kesalahan saya. Makanya saya undang-undang tuh narasumber kayak yang berbicara tentang keuangan, tentang networking. Jadi jangan sampai kita tuh temenannya sama monitor doang, saya sama komputer doang, temenannya sama laptop doang atau PC doang gitu loh. Jangan gitu. Kan biasa identiknya kan kita kan jam kerja panjang ya. Kita tuh laptop, PC, semua. Pokoknya kita ngejar skill, portfolio, berjam-jam tanpa memperhatikan kehidupan sosial kita atau kesehatan kita atau cash flow-nya keuangan kita. Nah, itu jangan. Tapi hubungannya kesehatan dengan animasi itu apa ya, Mas? Oh, jelas, Pak. Jelas. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa bikin animasi, Pak. Masa ada kita mau bikin animasi saking, di ranjang rumah sakit itu, Pak? Saking serunya mungkin sampai lupa waktu sepertinya kali ya. Iya. Jadi animasi ini kan identik sama bekerja sampai malam, begadang sampai pagi gitu kan ya. Nah, kalau kita nggak memperhatikan kesehatan kita dengan baik,
mungkin kalau masih berumur 20, di bawah 30 atau 30 itu masih mungkin masih nggak berasa. Tapi kalau udah sampai ke, ini saya sekarang baru masuk umur 40 ya, itu udah mulai kelihatan, maksudnya udah mulai berasa gitu loh. Jadi apa yang kita tabur di masa muda nih, itu baru kelihatan nanti di masa lanjutnya nanti, masa nantinya gitu loh. Maksudnya yang saya mau himbau, teman-teman tuh boleh banget ngejar passion di animasi gitu ya. Cuma mesti balance juga kehidupannya. Itu kejarlah passionnya teman-teman, tapi balance juga, mesti balance gitu ya. Nah, itu kemarin sounding berulang-ulang di komunitas kita tuh. Saya kasih insight, saya kasih pengalaman saya. Ini hal-hal yang harus saya lakukan yang tadinya saya nggak lakukan. Kalau saya punya kesempatan buat ngomong ke diri saya yang lebih muda, saya bakal ngomong seperti ini. Kayak gitu. Oke. Okay. Gitu. Nah, kebetulan di sini kan sebenarnya yang ikut di dalam webinar kita saat ini banyak dari guru-guru. Oh, dari guru-guru. Itu, apa SMK ya terutama, walaupun memang ada yang SMP beberapa. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Mas Andrew nih? Kalau untuk guru-guru, saya sih bilang saya salut sama Bapak Ibu guru-guru yang mempunyai hasrat untuk mengajar para adik-adik ya, karena itu memang benar-benar mesti ada hati gitu kan ya, hati untuk mengajar, untuk mengayomi. Jadi good job dan salut untuk Bapak Ibu. Ya mungkin kalau untuk pembelajaran ini Bapak Ibu itu bisa berkolaborasi dengan pihak industri, atau kalau Bapak Ibunya sendiri ada yang mau belajar untuk bisa mengajar para murid-muridnya juga bisa gitu ya. Jadi mungkin ya saya juga sama maksudnya selalu terbuka untuk belajar lah gitu loh. Selalu terbuka untuk belajar supaya memang bisa terus memberikan ilmu dengan baik pada orang-orang yang kita ajar, seperti itu sih. Ini seperti itu kali ya. Oke. Karena mungkin banyak dari kita juga ingin apa namanya ya memberikan kepada anak-anak kali ya bahan-bahan mengenai animasi. Di satu sisi memang menarik, tapi kadang kan kita juga bingung mau menyampaikan apanya dulu ini. Karena ternyata animasi itu cukup luas ya cakupannya. Iya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau memakai resources dari dapur animasi itu silakan. YouTube-nya kita mau dipakai, e-book-nya kita mau dipakai, silakan. Kalau misalnya mau mengundang kami sebagai narasumber dapur animasi, saya nggak sendirian, jadi ada teman-teman saya juga, ada teman-teman komunitas kita juga, silakan. Jadi kita tuh siap support dan membantu. Ya, kami bersama dengan Pak Rudi juga bisa ini ya, siap support dan membantu ya, kayak gitu. Oke, ya nanti memang sedang kita siapkan ya tema-tema yang lebih teknis mengenai animasi ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa tahapannya itu cukup panjang. Nah, nanti kita coba sesuaikan saja dengan tema-tema teknisnya ya, berupa workshop. Nanti Bapak Ibu jangan sungkan, kira-kira ingin membelajar apa lebih detail boleh disampaikan. Nah, ini sempat ada yang nanyakan lagi mengenai ini, Mas Andrew, dapur animasi ada punya studionya nggak ya Mas? Karena bicara mengenai PKL nih rupanya nih, mau nitipkan anak-anaknya PKL di dapur animasi sepertinya Mas. Oh gitu ya. Kita sebenarnya baru aja kayak membentuk produksi untuk dapur animasi, tapi itu lebih ke orang-orang di komunitasnya kita. Mungkin kalau untuk PKL bisa ke studio rekanan kita, Mythologic Studio. Mythologic Studio, jadi bisa apa? Bisa kirim mana ke info@mythologicstudio.com. Nah, buat seleksi PKL-nya mungkin ya. Kalau untuk dapur animasi sendiri, kita tuh baru ngebentuk produksinya, tapi untuk komunitas. Nah, jadi mungkin kalau misalnya mau, bisa gabung ke komunitas kita dulu, buat ada tahapan seleksinya gitu ya. Soalnya yang mau bergabung di produksi kita itu, kita tuh minta portfolionya dulu gitu ya. Kira-kira bisa membantu di bidang apa, yang mana, kayak gitu loh. Kayak gitu.
Ya, jadi mungkin gabung di komunitas kita dulu aja deh, biar ada gambaran, gitu ya. Bisa disampaikan di sana ya nanti ya. Kira-kira seperti apa? Ya, join komunitasnya memang nggak berbayar, gratis. Ya, tapi kita linknya gitu kita nggak buka publik, gitu. Oke, jadi berbayar. Silakan. Ya, Suster boleh tanya lagi, Pak? Ya, boleh. Ya, silakan. Oke, nah, minta waktunya 2 menit. Saya kan di sekolah. Nah, ini saya melihat ini tadi pemaparan ya memang tertarik juga. Nah, bagaimana caranya kalau umpama kami mengundang umpama ya, kami mengundang komunitas Anda untuk Zoom atau datang ke apa namanya sekolah kami, tapi nanti kalau sudah tatap muka itu caranya bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah komunitas ini ada memberikan apa workshop-workshop untuk kita membuat video dan lain-lain begitu? Terima kasih. Oke, baik. Sebelum dijawab, Mas Andrew boleh, Suster Penadin, tolong perkenalkan dari sekolah mana? Dan saya dimana? Dari Yayasan Siswarta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan ya? Iya. Jauh ternyata itu Mas Andrew. Iya. Ya. Kalau secara online kita masih okay lah, Suster, masih bisa Suster ya, secara online. Terus untuk workshop-workshopnya nanti ini mungkin Pak Rudi ya bisa apa koordinasi dengan Pak Rudi juga untuk workshop-workshop dengan kitanya. Kita sih senang banget bisa mensupport dan membantu ya. Jadi apapun yang bisa kita support dan bantu untuk Suster dan sekolahnya ya kita support lah kayak gitu. Ya, supaya baik. Gini juga, saya kan juga nanti bisa memperkenalkan ini kepada suster-suster kami yang di Jakarta, ada di Notre Dame, lalu yang di Pekalongan, lalu yang di Yogyakarta kan ada gitu. Tapi kan sebelum saya menyampaikan kepada mereka, nanti kalau dari komunitas ini ada apa namanya workshop-workshop, tolong diberitahu supaya saya share kepada mereka juga, jadi mereka dengar gitu. Oh iya. Nah, jadi dengan saya mendengar seperti ini kan saya punya pemikiran, oh sekolahanku akan membuat begini dalam ekstrakurikulernya gitu loh. Oh iya. Nah, jadi nanti kan suster lain juga punya pemikiran yang sama, mereka membuat di tempatnya masing-masing dengan konsultasi dengan Anda berdua begitu. Terima kasih. Oke. Boleh tahu sekolahnya Suster Benadin ada level apa aja? Ada SMK-nya kan? Oh, SMK kami belum dari playgroup sampai dengan SMA. Oh, playgroup sampai dengan SMA sudah ada ya? SMK ada di Sampit, tapi nanti saya bisa hubungan itu nanti, karena itu kan yayasan cabang. Oh iya, ya, tidak apa-apa, ternyata jangkauannya luas sekali ya. Oke, ya, makasih ya. Terima kasih. Ya. Nah, memang apa namanya, kita juga merasakan dengan situasi seperti sekarang, ya sekolahan dengan pembelajaran jarak jauh, dengan segala macam tantangannya tentu aja. Nah, kita berusahalah untuk bisa menyiapkan dan memberikan beberapa bahan-bahan. Ya mudah-mudahan sih nanti kita undang dari teman-teman aktivis ya seperti Mas Andrew ini untuk bisa membantu kita untuk bisa menyampaikan supaya lebih teknis lagi. Memang kalau ya di awal belum sempat saya beritahukan, memang kita baru acara kita yang pertama ini. AXC menyelenggarakan ruang vokasi ya, dan kebetulan Mas Andrew sebagai tamu kita yang pertama yang bersedia kita undang. Mudah-mudahan ke depan banyak teman-teman yang bisa mendukung, dan saya sih yakin banyak yang terpanggil lah ya untuk bisa memberikan ilmunya untuk dibagikan seperti itu ya. Nah, teman, sebelum sampai ke sana masih ada sedikit waktu, saya coba lihat dulu beberapa pertanyaannya lagi nih. Tadi sempat ada diminta tipsnya kalau misalnya ngajar di apa masuk ke kelas, kok nggak salah tadi ya, siapa itu? Oh iya, ini ada dari Ibu Safira ya. Ya, trik guru ngajar animasi 3D di masa pandemi. Trik ya di masa pandemi ini memang ini sih memang apa ya, murid-murid memang mau nggak mau mereka itu emang sih ada fasilitas sendiri, nggak mau sih, ya nggak mesti yang mahal banget, nggak mesti mahal banget, tapi yang penting ada lah, ya nggak mesti mahal banget, tapi yang penting ada. Ya, memang mau gitu. Betul, memang tantangan kita justru
kalau kita bicarakan workshop, ya memang teman-teman nanti juga sudah harus menyiapkan aplikasi dan perlengkapannya. Makanya kalau tadi sempat ditanyakan bicara mengenai Maya, terus kan buat kita juga agak sedikit dilematis istilahnya memberikan bahan-bahan dengan mempergunakan Maya. Nah, memang di industri lebih orang lebih kenal mempergunakan Autodesk Maya, tetapi pada saat kita mau apa belajar atau dari sisi kita nih kita mau menyampaikan bahan itu nanti terbentur kita dengan lisensinya. Selain lisensi tentu aja juga persyaratan spek-spek apa spesifikasi hardware yang memang menuntut lumayan cukup tinggi ya. Tapi saya sih nanti akan coba siapkan kalau memungkinkan dengan mempergunakan Blender, karena pertama Blender itu lebih ringan dan aplikasinya juga bisa istilahnya bisa didapatkan oleh semua orang, tinggal download saja. Kebetulan memang Blender itu open source. Nah, jadi kita coba lihatlah ya beberapa nanti narasumber yang bisa kita undang. Seperti itu. Makanya saya senang sekali Dapur Animasi ada tulisannya juga membahas mengenai Blender. Ya, mungkin dari teman-teman komunitas Dapur Animasi nanti bisa kita undang ya. Oke. Okay. Nah. Yeah. Oh ya, ada pertanyaan lagi ya. Ya, nah ini kegiatan adalah sehari-hari. Apa saja yang sudah Bapak lakukan yang perlu diteori masih? Terus terang kalau saya sekarang sih udah nggak banyak bikin produksi lagi ya, terus terang ya. Karena memang sudah saatnya memang nggak di situ. Gitu loh. Jadi sudah saatnya kayak lebih banyak memanage untuk tim yang bisa ya, komunitas yang bisa ya. Lebih banyak ke sana sih. Jadi lebih kaderisasi kalau sekarang lebih tepatnya itu sih. Hmm. Ya. Lebih banyak ke situ deh. Maksudnya kita itu udah musim-musimnya, ada saat-saatnya gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin masih baru mulai, ya itu belajar teknisnya. Terus nanti kalau udah mulai bekerja, nah itu mulai banyak masuk ke bekerja sama dengan rekan-rekannya dan dengan supervisor-nya. Nanti kan lama-lama kan jenjang meningkat. Nanti naik karir jadi supervisor atau jadi manager produksinya atau dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau untuk tahapan musim yang saya sekarang sedang jalani ini, saya tuh udah bukan diproduksi lagi gitu loh. Saya tuh udah mesti kaderisasi teman-teman, rekan-rekan yang memang mau diproduksi gitu loh. Umuran saya gitu loh istilahnya, seumuran saya masih diproduksi, mungkin ada something yang mesti yang hilang gitu loh. Yang semestinya bisa dikaderisasi, kasih kesempatan buat teman-teman, buat adik-adik yang mau gitu ya. Tapi saya masih handle sendiri gitu kan. Kecuali kalau memang ada yang mesti saya handle sendiri, ya udah saya handle. Kalau bisa didelegasikan ya saya sebisa mungkin delegasikan gitu sih. Gitu ya mungkin ya. Oke, baik. Nah, sempat juga ditanyakan untuk mendapatkan e-book-nya tadi, apakah memang perlu registrasi? Memang benar, sepertinya di Dapur Animasi perlu registrasi dulu ya. Ya, silakan masukin aja emailnya, download registrasi email, masukin nanti bisa langsung download. Ada petunjuknya kok, kan ada arahannya tuh, downloadnya sekarang gimana. Ada juga bisa masukin email di bawah tuh, yang di newsletter bawah. Nah, itu kalau misalnya teman-teman masukin, itu langsung bisa ada keluar halaman untuk mendownload. Itu beda lagi e-book-nya. Itu pokoknya di Dapur Animasi itu banyak bonus buat teman-teman deh. Oke. Okay. Nah, jadi apa bisa di-download di sana. Tapi mungkin agak dikhawatirkan dari teman-teman nih, kalau begitu masukin email, takutnya ada banyak iklan nanti ke berikutnya dikirim. Akan seperti itu kah, Mas Andrew? Link apa? Kenapa, Pak? Link ya, apa? Biasanya pada saat kita diminta registrasi untuk memasukkan alamat email, ya banyak dari kita khawatir kalau setelah kita berikan alamat email kita, nanti kita akan terima banyak sekali iklan di sana. Oh. Kira-kira gimana? Oh, tenang aja. Maksudnya kan cuma kayak newsletter silaturahmi aja sih itu sih. Menjalin hubungan. Oke, baik. Saya sendiri juga sudah registrasi di sana. Oh, tapi udah ya. Cukup, terima kasih, Pak. Ya, justru cukup aman lah ya bagi teman-teman, Bapak, Ibu guru yang kebetulan hadir di ruang ini. Jadi jangan khawatir sih, boleh silakan di sana. Tapi in case nanti ada merasa kesulitan atau apa, beritahukan aja kepada kami. Ya, iya. Pasti Bapak, Ibu juga sudah ada sekali lagi nomor
apa namanya nomor WA-nya dari Mas Wiwin. Nanti kita akan coba share di sana in case dibutuhkan. Ya memang filenya lumayan lumayan cukup besar, tapi nggak besar juga ya, Ibu. Nggak besar-besar banget. Dikabarin aja. Oke. Gimana? Nah, ini apa nih? Nah, Pak Arif agak sedikit panjang ceritanya. Bentar. Testimoni dikit. Animasi dihasilkan memperlambaya luar biasa bagus. Gerakan 3D, air yang mengalir lihat seperti nyata. Oh, oke. Terima kasih atas masukannya. Ya, bahwa memang dengan Maya tidak buruk lah ya. Nah, pastilah. Karena aplikasinya itu aplikasi bagus dengan Maya. Guru dituntut untuk membuat video pembelajaran menarik. Ya, saya setuju. Ya, memang semoga ini ya, semoga dapur animasi itu bisa apa ya, memberikan satu inspirasi ya. Semoga bisa memberikan satu inspirasi untuk kita para guru-guru. Ya, saya juga ngajar sebagai guru SMK juga. Ya, untuk kita para guru-guru untuk memberikan konten yang memang menarik dan mendidik buat para murid-murid. Ya. Supaya mereka bisa tetap belajar walaupun ya di masa-masa yang nggak ideal ini pandemi saat ini, tapi mereka bisa tetap menyerap ilmu yang bagus buat mereka itu. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Mas Andrew yang sudah memberikan wawasannya kepada kita semua ya pada sore hari ini. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia gabung. Ya, karena memang waktu juga yang membatasi kita. Nantikan berikutnya, jadi materi apa akan disampaikan, kita akan coba siapkan ya dengan kondisi yang seperti yang sekarang ini. Nah, kita pun juga cukup konsen sih untuk bisa memberikan apa yang kita bisa sampaikan. Ya, demikian pada sesi hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung, yang bagi nanti bahkan apabila ada teman-teman di luar sana yang belum sempat ikutan, boleh tetap mengikuti informasinya melalui akomindo.info ya di dalam Facebook grup kami. Ya, di situ juga biasa kami sampaikan program-program yang sedang berjalan, program-program apa yang menarik untuk bisa diikuti, yang bahkan kita berharap tentu aja berguna bagi teman-teman di dunia edukasi ya. Contoh seperti hari Jumat nanti bahkan ada kolaborasi antara industri dengan dunia vokasi, bagaimana membuat produk-produk kreatif ya, bahkan ada praktisi yang bersedia untuk diajak kerjasama. Dan hari Kamis besok ya, itu juga ada kita coba membahas mengenai sinergi vokasi dengan industri, di mana kita undang pembicaranya itu dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kebetulan kepala bidangnya Pak Kabitnya bersedia memberikan materinya, dan kami undang beberapa teman-teman dari industri seperti dari DataScript, kita undang ada salah satu direktur DataScript, terus juga praktisi pemain printing yang kita coba undang. Ikuti saja ya di Akomindo Info, kita berikan informasi-informasi itu dan mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih dan minta maaf apabila ada kekurangannya selama berjalannya sesi saat ini. Demikian acara kita hari ini. Terima kasih Mas Andrew sudah membagikan materinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir. Kontak-kontak kepada kami saja apabila ada yang dibutuhkan, bisa kami share kembali di dalam acara berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.